makan-makan semua kat sini je lah. Makan-makan semua kat sini je lah. Ya Allah Tuhanku. Sian cucu-cucu ni, ha, macam mana ni? Haji pun macam ni. Macam mana tinggal macam ni? Ya Allah. Apalah dosa saya je. Eh? Bawah ini tahu. Ha. Ya Allah Tuhanku. Adik, Assalamualaikum. Mana ayah, mak ada? Panggil? Ada deh. Siapa? Jalan. Duduk dengan siapa? Mak Tok. Mak Tok mana? Kakak, dah lama duduk sini? Berapa lama? So sekarang berapa orang duduk rumah ni? Ni atuk ni jaga cucu ke? Mak ayah dia orang? Ha? Mak dia kat mana? Mak kat bilik ayah? Ayah tu kerja. Ya Allah, ha. Pakcik sedang sakit. Pakcik sakit apa pula? Lumpuh. Lumpuh? Tidak. Ha? Pakcik apa khabar? Sakit? Lumpuh? Tak lumpuh je, jadi macam dia kita pindah rumah nak? Ha? Pindah rumah? Kamu boleh cari rumah lagi. Nak cari, saya cari. Tak apa, tak salam je. Ha? Kita cari kau rumah nak? Ada rumah tak kau sini? Ini dia kalau boleh cari. Carikan rumah, siapa ada nombor telefon? Kita carikan rumah nak? Pindah nak? Sama. Saya carikan rumah lah. Ada nombor telefon siapa? Haji pun macam mana? Boleh duduk sini lama dah. Ya Allah. Makan-makan semua kat sini kena. Ya Allah. Sian cucu-cucu ni. Ha. Macam mana ni? Haji pun macam ni. Macam mana tinggal macam ni? Apalah dosa saya ni. Eh. Bawah ini tahu. Ha. Ya Allah. Baru mari. Saya nak cari rumah. Nak cari rumah. Kalau ada nak pindah. Kita cari kau rumah, eh? Kita cari kau rumah, eh? Saya cari katanya, eh? Saya rasa kalau Haji duduk sini lagi, saya tinggal berdosa saja. Ni anak-anak cuma-cuma ni, adik-beradik semua ni. Okay, eh? Nak pindah kalau dapat rumah? Kita cari, eh? Kalau mudahkan Haji semua, eh? Saya cari ni, eh? Lanjut, saya cari kau rumah mana-mana je. Dekat-dekat sini. Terus call saya ke rumah. Pasal kau di sini lah, kan? Dekat-dekat sini boleh. Bagi rumah selesa sikit, kan? Belum call lah. Apa je saya cari rumah, saya bayarkan. Haji duduk je. Meh kita ni. Ya Allah. Adik-adik cuma-cuma meh. Meh adik-adik pun tak bagi duit. Nah, I love you. Nama apa ni? Hua. Nama apa? Bakis. Ni nama apa? Ini saya tak pergi. Tak balik nak cari rumah. Ni apa belakang ni yang masuk ke mana? Belakang. Ha? Ya Allah. Ni apa? Ni bilik apa? Masuk ulang. Macam ni memang banyak ulang ni. Ya Allah, Haji. Maafkanlah saya je. Eh. Tak, saya minta maaf orang ini jumpa Haji. Saya kesian je. Bukan kesian apa. Saya kesian diri saya ni. Apa nak jawab ke Allah esok kan? Ceramah hari-hari, pakcik duduk kat sini. Apa nak jawab ke Allah? Mak, saya keluar sekejap bincang saya rumah. Sekarang kita cari tu. Pindahkan tu. So, Hailak tolong angkat kan? Rumah mana-mana tak boleh. Tu lah pindahkan tu. Ada rumah mana-mana tahu ke? Kat mana? Mak, kat mana? Rumah mana nak tengok? Kan tengok rumah. Jom tunjuk rumah boleh? Atau dia naik motor kami ikut belakang. Boleh? Hey, come on.
Kakak, main sini. Kakak sekarang umur berapa? 13. 13? Kenapa besar dah? Nak pindah tak? Bagi bersih sikit adik-adik kan? Takut sakit-sakit nanti. Bunda ada kan? Ha, boleh solat sini, tak boleh solat kan? Kita tak solat lah ke rumah ni. Pinjam rumah kawan. Kita belikan kasut nak. Beli kasut, baju. Kita tengok rumah tu. Lepas tu kita call eh. Ustaz ikut belakang awak tau. Saya check lagi. Sebab keluarga dia besar eh. Keluarga dia besar? Haa, ramai. Kalau tak muat, dah budak tu naik situ. Abang naik dengan saya lah. Tak? Bawa je dulu, nanti mana yang kemudian ambil lagi. Bawa yang penting-penting tu. Yang pindah lawa rumah tu. Rumah tu pun cantik dah, duduk jaga elok-elok ni. Perempuan kena rajin-rajin lah. Elok rumah tu. 800 sebulan. Tapi saya bayarkan lah. Nanti duduk elok-elok baik-baik je dengan jiran-jiran eh. Dekat eh. Boleh solat, jaga semayang. Nanti Allah bagi rezeki surah esok jadi orang hebat, tolong orang pula kan. Tak boleh bangun eh. Saya call ambulans untuk mangkat eh. Naik mana bang? Nak angkat barang kat sana terus. Ha, nanti turunkan barang kat sana. Turun ke rumah eh. Turun ke dulu mana yang boleh. Tak tunggu dah gelap dah. Dah ada sana dah? Ha, dah buka pintu dah rumah dah buka lah. Ha, ini boleh jalan bang. Tunggu ambulans, jangan ambulans. Kucing tak ikut. Suluh sikit lah. Suluh sikit apa? Ha, suluh je. Acik. Gerak eh. Pindah dah berdasar saya. Saya dah ada sewa rumah dah. Pindah dah sini eh. Saya bayar sewa-sewa semua sekali. Nanti anak-anak nak masuk tahfiz ke apa semua, kita tolong. Kita bawa pakcik ambil ubat sikit eh. Dah masuk rumah, isteri semua dah dekat rumah dah. Rumah baru. Elok dah. Jangan lagi tempat sini anak-anak kan. Biar jadi ulama esok jadi orang baik-baik. Kan? Anak-anak esok boleh doakan kita, betul? Saya pun fikir nanti anak-anak masuk belajar sekolah tahfiz ke mana yang ikut dia lah nak belajar mana-mana. Nanti dia orang sekolah je. Anak-anak kena sekolah dan dia ada sekolah. Pakcik kena ambil ubat. Kalau tak nanti makin teruk. Tak apa sakit sikit aja. Maaf eh. Maaf. Pakcik baik-baik lah. Bagi sehat eh cik. Tu jiran pakcik semua rindu kan pakcik ah. Kawan-kawan lama ha pindah. Pergi hospital lagi. Pergi ubat. Cik nak. Nak simpan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak haji. Ha, bukan. Haji nak nolong. Maaf banyak je. Penting selesai dah kan. Sama pakcik pun dah haji pun dah banyak. Saya faham je. Banyak apa je? Tak apa. Ha. Ha. Tadi ha. Jom. Okey. Masih ada gerak je. Terima kasih banyak je. Duduk 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 sini ke sini. Duduk duduk. Duduk baca doa dulu. Okey, satu seorang. Yang berebut ambil satu orang pilih. Ambil pegang jangan angkat-angkat. Tak elok ah. Ambil makan je tak apa. Kakak, mari makan. Nak. Nak. Kongsi-kongsi. Makan sama-sama. Ini kentang, Syekh. Sayur. Makan sayur. Kucing nak makan juga. Adik, adik, adik. Main, main, main. Amin. Ini bagi kakak-kakak awak makan ini. Kongsi. Ha, kongsi-kongsi kan adik-adik. Apa? Main lah, main saja. Tak apa. Jangan jerit tau.
lagi dia nak tidur. Tidur lena-lena eh. Kalau awak jerit, Ustaz panggil polis dia eh. Sunat awak tak ada lagi. Kena sunat. Ha, kalau bising-bising kena sunat. Jaga adik-adik kakak eh.